Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam episod yang ketiga, iaitu record meeting bagi tutorial Google Hangout ataupun Meet. Okey, sekarang ni kita nak record. Contohnya sebelum kita record, kita akan masuk sebagai host. Ya, siapa-siapa kita boleh tengok ni adalah host siapa-siapa boleh share screen. Contohnya saya nak share screen dan saya nak record. Okey, sekarang ni dia ada button. Klik setting, dia ada record meeting. Kita boleh klik record meeting dan sini kita klik accept. Klik accept dan dia akan baca sinilah. Record will start soon. Dia kena menyala dulu record ni. Okey. Dah record ni, maknanya dah boleh present lah. Sebabnya dirakam. Kalau tak, kita present dulu tak rakam. Okey. Kita klik present now. Contohnya saya nak, saya sebagai host, saya nak present semua yang berlaku pada paparan laptop. Entire screen. Kalau yang window, hanya window Google Chrome ni sahaja. Okey. Entire screen. Okey, saya akan pilih skrin 1. Kalau kita guna 2 skrin, dia ada 2 skrin 1 dan skrin 2. Kalau kita biasanya guna 1 skrin, dia ada keluar 1 skrin je lah. Klik skrin 1 dan kita klik share. Okey, kita boleh minimize. Nah, ni kita record dah ni. Apa sahaja pergerakan, apa sahaja yang kita klik, dia akan tunjukkan. Sekarang ni, saya akan stop. Saya masuk dulu lah. Saya masuk dulu. Dia ada sini stop sharing. Dia ada button stop sharing. Kita klik stop sharing. Maknanya dia akan macam asal semula. Dan saya nak murid yang Gmail biasa ni present. Okay, saya akan gunakan account yang murid biasa untuk present. Okay. Menggunakan ID ataupun Gmail biasa pun masih ada button untuk present. Contohnya murid yang pertama. Dia klik present now dan dia present entire screen. Okey, dia pilih screen 1. Biasanya tak kalau murid ataupun cikgu biasa ada 1 screen je. Saya guna 2 screen. Ada setengah yang guna 3 screen dan sebagainya lah. Kita klik screen 1 dan klik share. Jadi murid ni dia boleh share pula apa yang berlaku pada paparan laptop dia. Okey, dua ya. Saya tunjuk berkaitan murid dan guru. Okey, murid 2. Okey, seterusnya murid klik stop sharing. Stop sharing dan sekarang ni cikgu paparan cikgu ataupun paparan host. Ini adalah host. Dia boleh stop record lah. Contohnya dah habis kelas, dah habis meeting. Kita boleh setting dan kita boleh stop record. Bila kita klik stop record, dia akan maklum yang video tadi akan berada dalam drive kita lah. Okay, saya klik stop record dan kita boleh masuk dalam drive. Okay, contohnya saya klik tambah ataupun di bahagian email ni, di email. Dia ada button app dan dia ada button drive. Klik drive. Okey, video yang kita record semasa PDPC ataupun semasa meeting akan ada dalam folder meeting lah. Okey, dah buka drive. My drive ni dia ada meet record. Jadi bila kita buka meet record ni, dalam folder ni dia adalah yang kita record tadi. Okey ni. Ni yang kita boleh download dan sebagainya lah. Bila kita klik tambah, apa sahaja yang berlaku tadi telah direcord dalam drive kita lah. Boleh simpan. Kalau kita mengajar ke secara online ataupun kita buat mesyuarat secara online, kita boleh simpan sebagai video. Okey, saya nak sahkan.
Cuma masa masa kita record tadi, masa kita record tadi dia tak ada. Saya semua saya tutup video ataupun suara ni. Jadi tak adalah masa record ni pembentangan dan sebagainya senyap lah. Tak ada suara. Video cikgu, video murid, semua saya mute. Kalau tak, semua dalam satu laptop dia akan bising sangat. Okey, itu adalah apa yang kita telah record, stop record dan berada di mana. Okey, sekian perkongsian untuk kali ini. Semoga dapat membantu cikgu-cikgu dalam melaksanakan PDPC secara online ataupun mesuara secara online. Okey, sekarang ni dah habis ni. Host. Okey, mana host? Okey, ini adalah host eh. Host boleh klik di button leave call. Bila kita klik, okey, dah habis lah. Tak ada dah. Dan orang lain, kita tengok. Dia boleh klik leave call. Dia tutup. Maknanya tutup lah leave call tu. Dan yang ni pun kita saja yang tinggal leave call belakang. Jadi semua dah selesai, semua dah keluar daripada kelas, daripada mesyuarat dan sebagainya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.